Sintayong sukses ngeprank dua pelatih ini di Piala AFF 2020 yang lalu. Pelatih pertama adalah pelatih Vietnam kena prank dengan hasil imbang 0-0. Sampai pusing kepala, nyayang botak. Lalu pelatih dari Malaysia berhasil membantai Malaysia 1-4 di pertandingan penutup grup B, di mana Indonesia lolos menjadi juara grup B dan akan bertemu dengan Singapura. Namun Singapura selalu waspada, apakah akan kena prank kembali, apalagi kehadiran Elkan Bagot. Dan juga pelatih Singapura mewaspadai Egy Maulana Fikri. Sintayong berkata, kita lihat saja nanti prank apa yang akan saya terapkan kepada para pemain Indonesia untuk melawan Singapura di leg pertama laga Piala AFF. Sementara Elkan Bagot siap ditentukan sebagai starter, dan juga Egy Maulana Fikri siapkan untuk starter. Keadaan Egy Maulana Fikri yang telah siap untuk bertanding membuat pasukan Garuda semakin menambah kekuatannya. Pasukan Garuda akan melaga pada hari ini melawan timnas Singapura yang notabene tidak akan mau diprank oleh pelatih Sintayong, di mana pelatih Vietnam sungguh-sungguh akan membalas nanti di final bila mengalahkan Thailand. Kita lihat saja nanti pertandingan. Suami, buat kalian jangan lupa like, comment, and subscribe. Jangan lupa di-share juga channel YouTube-nya Republik Nih.